guys, bertemu kembali di channel Gimbohar Adventure. Oke, jadi pada kali ini kita bersama dengan Brother Joe. Oke, apa aktiviti kami guys? Kami akan pergi cari di sana sebuah kolam benih anak ikan kalabia merah. Oke, jadi jom saksikan video ini. Guys, di sana baju kuning katanya itu Lukas. Jadi kita pergi sana. Hello guys. Mungkin nak tidur kau semua pulih kan? Bukan. Ini dia. Oksigen pulang. Ini dia hasilnya guys, si Libo dapat besar guys. Kuning tapi mau bayar kan? Oh iya terbaik di sini pula guys, di Muara Tebaraksi. Ada situ. Allah. Macam meres, ada sudah hasil ya? Mantap. Oh, mantap. Wow, Max pun ada hasil guys. Sama mari kita tengok ikan dah. Atuh, koi. Punya besar guys. Sangat besar. Mana? Ah, berada Alex apa dia dapat? Mari kita tinggal guys. Oh, lagi besar guys. Oh, mantap. Ini kalau pia mega juga nih. Mina merah. Mega kan? Ui, mega juga nih ya. Ada 3 kilo kata? Semua. Mungkin dekat 3 kilo sudah nih 2 ekor. 50 sih batangnya. Oh. Mana dia punya bos? Oh di rumah. Oke, nanti kalau ada bos dia kita interview dia. Itu Lukas, itu dia. Mana sudah hasil si Lukas? Hah? Alah. Jadi umpan saya guys. Aduh. Alah. Boleh pakai hilang. Ini cacing dia, atau tanggiluang guys? Tanggiluang. Itu umpan utama ya guys di dalam kolam ini. Oh. Berapa lama sudah? Oh itu dia, ada strike. Brother Alex dia dapat strike guys. Kalapia merah. Nih kali lah. Kalapia merah, mantap. Oi. Oke guys, jadi dalam kolam nih bukan ikan kalapia ya penghuni dia ya guys. Ada satu jenis ikan tuh kalau pernah nampak di YouTube channel alligator gah, yang kepala dia macam buaya tuh, tapi badan dia ikan. Ada dalam nih kolam nih guys. Mungkin itu mau guna steel kali baru boleh dapat. Terbaik lah. Berapa lama sudah kamu pancing? Baru 30 menit. Begini hasil. Punya banyak. Besar-besar lagi guys, mantap.
Itu dia guys, Lukas sudah dapat hasil yang pertama. Bukan kaleng-kaleng dia dapatnya, macam satu keping papan juga. Hoi, mantap, mantap. Besar nih guys. Oh ya, ada kali 2 kilo nih. Ini tidak boleh tanam tempat sudah dia nak. Tempat sudah paling besar ini. Mungkin ada setengah kilo. Oh iya. Alright, mantap mantap. Mantap. Itu dia guys. Oh. Mantap Liwo. Sebesar tapak tangan juga nih guys. Boleh selesai untuk hidangan guys. Ini mau ambil juga nih guys. Kamu ada bawa ini? Itu dia guys, si Max dapat monster. Alamak. Lucut. Patin. Liwo dapat ikan patin. Eh bukan patin oh. Eh, baju ke mana weh? Ikan pacu. Mana lo? Tidak bagi itu. Tidak bagi. Tidak bagi. Kamu. Oh, itu dia guys. Kok kumpul lo? Baju ndak. Baju. Iduan ya? Boleh dapat gambar-gambar ya. Tidak boleh. Itu dia tidak. Ada dia sudah cakap sama saya tuh. Beli tahan kali mau beli dapat. Tidak boleh. Kalau pakai bom beli betul. Ya. Gini-gini dia, oi. Itu dia guys, Liwo guna teknik bom. Bom ikan. Dia guna dedak tadi. Oh. Ini ponter. Ada lagi alih tegang sini. Ini dia punya saudara ano coba nih, ikan piranha. Tapi nama dia ano, Paco, PACU. Ikan Paco ya. Tengok dia guys. Ini bawa pakai bom ikan nih guys. Ah, nampak tak guys? Tanpa umpan dia boleh dapat 2 ekor lagi sekali. Catch and release guys. Catch and release. Itu dia. Talu paring. Oke guys, jadi inilah dia hasil pada kali ini. Ini guys, ada lagi ini ikan merah guys. Itu dia. Positif ini. Paling spesial. Ini lagi, aduh. Ini lagi guys. Oke, besar-besar guys. Kita pakai ikan-ikan nih, paksa timbang dulu guys. Harap-harap nih ikan jadi ringan sih kita dalam timbang. Oke, sekarang kita pergi ambil bibit ikan merah di sana. Nah, oke, jom. Oke guys, mari kita tengok hasil Liwo. Kira-kira 3.7 kilo hasil Liwo. Terbaik guys. Oke guys, jadi kita sekarang bersama-sama dengan owner ataupun bos kolam ini ya guys, yaitu Mr. Swin. Oke, ini dia Mr. Swin. Oke, jadi berapa keluasan kolam di sini ya, bos? Nah, ini ada 1 ekar lah. Ada 1 ekar. Ya. Wah, sangat besar nih guys.
yang memancing dekat situ tadi. Bolehlah untuk siok-siok. Ya. Jadi ikan apa yang ada dalam kolam nih? Macam-macam ikan deh nih, patin, tilapia, ikan sultan, ikan pacu. Oh, banyak juga tuh, Bos. Ikan haruan pun ada. Ikan haruan pun ada. Iya. Oh. Jadi yang ikan paling besar ada dalam nih kolam apa tuh, Bos? Ikan patin sama itu ikan pacu lah. Oh, berapa paling besar berat yang pernah Kanda dapat di sini? Dulu ini yang patin itu ada dekat 20 kilo. 20 kilo. Wah. Ya, tapi punya itu besar. Ya, tidak sudahlah yang 20 kilo. Oh. Ya. Pacu di sekarang ini mungkin ada yang lebih kurang 5 kilo lah. Pacu itu kalau tidak silap yang macam piranha tuh kan, ada gigi itu. Iya, macam ikan piranha, tajam gigi dia. Yang macam gigi orang tuh kan. Iya. Oh. Kalau kau memancing itu putus memutus. Oh. Ada pula di sini. Iya. Ikan air tawar pula tuh kan. Iya. Oh, terbaiklah, Bos. Jadi apa harapan kita dengan kolam nih, Bos? Kita mau komersialkan nggak, kasih orang ramai tahu di tempat supaya boleh memancing nggak, atau macam mana? Untuk masa sekarang ini untuk sendiri siok-siok sebenarnya. Oh. Tinggulah kalau akan datang. Oh, oke, okay, terbaik. Yeah. Jadi ini untuk peliharaan dulu lah buat masa nih kan? Iya. Yeah. Oke, okay, mantap. Thank you, Bos. Oke, okay, Bosku. Oke. Okay. Oke, guys, jadi beginilah kita punya hasil. Nah, kita beli daripada Mr. Duin tadi. Semua total kalau kira mata kasar dalam 250 ekor. Pajak satu siung. Kita punya bos tuh memang bagus, guys. Dia kasih banyak peri. Oh, kira 500 lah. Mam, ya. Jadi nak kata bos, bos ikut aku. Boleh. Okey. Okey, apa yang pakai siap biasa. Boleh. Oh, ini kita boleh kami buat apa? Terus semoga. Oh, banyak satu dan tiga. Ini besar. 1.2. 1.1 sini. Coba. Iya. Lauser yang ngam. Ini 2, 3, 2, 3 sudah. Oh, 1.3 kilo. Ini paling besar. Dua kilo. Oh. 2.2.